Ceritakan lagi, Pak. Diabetes. Ya. Diabetes Bapak berapa dulu? 540. 540. Apa penyebabnya sampai apa yang terjadi? Penyebabnya karena stres. Karena stres kan dulu saya waktu di Kalimantan kerja kan di kayu, IHM. Yes. Yes. Jadi pres itu. Ya. Pres sama atasan. Ya. Iya kan? Hmm. Naik lah apa ini kan? Hmm. Stres, gula pun naik, apa pun naik, makan enggak kontrol. Dulu saya jam 10 makan, jam 10 malam, makan nasi pakai Indomie. Hmm. Udah tuh minumnya Coca-Cola. Iya kan? Ya. Rupa-rupa naik 540. 540? 540. Jadi waktu itu, waktu saya operasi pertama petrikium ini, saya kan belum tahu kena diabetes waktu itu. Hmm. Jadi operasi, enggak baik-baik, enggak sembuh. Bertambah stres. Tambah stres, periksa kan rupanya 540 diabetes saya. Hmm. 540, akhirnya pecah. Hari Senin itu saya ingat lagi, pecah ini mata ini, udah gini aja ini. Yang kayak saya gini kan lagi baru nampak, rupanya udah merah dia, udah pecah pula dalam kan. Ya, oper ke Jakarta. Hari Selasa, Senin pagi berangkat saya. Sampai sore, Selasanya jam 9 operasi di JSC, Jakarta Center. Hmm. Itu pun waktu operasi, dokter pun gak mau dia gegabah dia kan. Dia turunkan dulu. Udah di bawah 200 baru dia operasi. Enggak berani, Pak ya. Enggak berani dia. Hmm. Jadi udah 4 bulan operasi pakai mata lokal, iya kan? Pecah lagi dia. Hmm. Nah, datang yang dari Filipina, barulah pasang sampai sekarang ini. Hmm. Diabetesnya pun udah insulin waktu itu. Dikasih dokter itu kan, insulin Pak katanya. Hmm. Tapi tambah lama tambah iya. Kok nggak tambah nggak bertenaga kalau udah insulin nih? Mm-hmm. Iya. Tapi darah bang. Tapi turun dia bang. Turun. Turun. Dia di bloknya. Karena di bloknya gula itu ke darah ini. Mm. Kan dia sistemnya kan memblok dia. Mm. Memblok ke darah dia supaya jangan kental kali kan. Yeah. Akhirnya jumpa saya Sinsi dari NTT Nusa Tenggara Timur. Sinsi. Orang kita Chinese. Yeah. Iya kan? Dia kasih obat itu sama saya. Apa obatnya? Obatnya bang? Nah, itulah dia bawang putih tunggal. Sebelas. Bawang Bombay 2. Bombay 2. Jeruk nipis 3. Jeruk nipis atau jeruk lemon? Jeruk nipis. Nipis yang halus itu? Jeruk nipis yang halus. Iya. Iya kan yang segini? Iya. Nah itu jangan buang kulit, jangan buang biji. Digiling. Blender. Jadikan satu. Blender udah kayak kira-kira udah jadi bubur. Mm-hmm. Nah itulah konsumsi. Pagi 1 sendok makan, siang 1 sendok makan, malam 1 sendok makan. Rutin aja terus. Itu kan kalau nggak dimasak atau di penyimpanan basi ya? Taruh di kulkas. Oh, itu kustan? Taruh di kulkas. Jangan pula ditaruh ginian. Hmm. Taruh di kulkas, siap makan itu taruh kulkas. Nanti mau ambil lagi makan. 1 sendok? Nah, itu aja terus. Rutin sampai sekarang itu. Sekarang? Inilah saya kerja sini nggak pernah saya makan lagi ini. Ya mudah-mudahan diabetes saya masih normal. Normal. Tenaga sekarang lebih? Sekarang bagus lagi balik ini. Kalau diabetes ini kan normal, iya kan? Hmm. Badan lemas, yeah. Sering capek, yeah. Jalan sikit, ngos-ngosan apa? Makan memang banyak sikit, naik dia, udah lah. Ini udah banget sampai sekarang. Kolesterol normal. Kolesterol istri saya 300 waktu itu. Sekarang 150, 160, 140. Obatnya? Itu aja obatnya. Yang sampingnya ada itu? Nggak ada efek samping, karena dia kimia kan? Apa? Buah kan? Alami. Alami dia. Jadi nggak ada efek samping. Bawang putih tunggal. Bawang putih tunggal gimana? Bawang bombay 2. Jadi bis 3. Itu aja. Ini sendiri juga, nggak kita pisah-pisah. Itu aja diabetes saya. Nggak ada yang lain. Salam ya. Pengen aja pengen ya. Minum pel Pertamina itu. Itu dimakannya ginjal. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Pusher ini. Coba. Pusher orang semua. Bagus itu. Nah, saya ini. Udah 63 saya loh. Udah mau mati lagi 63 loh. Jangan, tapi itu Allah urusannya. Udah mau mati. Oh, udah mau. Dan mau. Kondisi 63 nih, mudah-mudahan masih oke lah. Gitu aja. Luar biasa Pak. Iya. Tapi tetaplah semangat. Karena penyakit itu yang obati itu kita sendiri. Allah dan Allah. Kita sendiri yang obati, yeah, karena kita jagalah makan, yeah, olahraga, pikir-pikiran, harus semangat. Stretching atau apa, semangat terus. Itu aja. Tapi kalau kita udah sakit diabetes, aduh mati aku sakit terus lah. Gimana semangat loh, Pak? Uang buka open botong. Wah inilah dia kalau kayak gitu Jokowi lagi.